Saya pernah upload video memakai musik yang ada disediakan oleh Facebook yang di aplikasi ini, guys. Itu sebenarnya tujuan saya sebenarnya untuk hiburan saja dulunya, guys, karena belum tahu bisa dimonetisasi. Dan ini ada notifikasi, guys, pemberitahuan bahwa video Anda memiliki pembaruan baru untuk ditinjau. Di sini ada pesan dukungan video ini berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak musik. Oke, guys, kita masuk Facebook lagi. Ada info-info penting, sederhana dan bermanfaat tentunya, guys. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai monetisasi Facebook tentunya, dan di sini ada dapat notifikasi, guys. Jadi begini, guys, saya pernah upload video memakai musik yang ada disediakan oleh Facebook yang di aplikasi ini, guys. Itu sebenarnya tujuan saya sebenarnya untuk hiburan saja dulunya, guys, karena belum tahu bisa dimonetisasi. Dan ini ada notifikasi, guys, pemberitahuan bahwa video Anda memiliki pembaruan baru untuk ditinjau. Di sini ada pesan dukungan video ini berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak musik. Di sini saya memakai musik India yang lagi viral-viralnya pas tahun 2022 kemarin, guys. Jadi di sini terbaca oleh pemilik hak ciptanya, guys. Dan Facebook memberitahukan kepada kita lewat notifikasi aplikasi Facebook tentunya, guys. Seperti apa menanggapinya, guys? Seperti ini, guys. Video ini berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta musik. Beberapa pemilik hak meminta perubahan pada video Anda karena musik terdeteksi. Pemilik hak sekarang akan pemilik hak sekarang akan di bawahnya berbagi pendapatan iklan diterapkan di 180 wilayah. Jadi begini maksudnya, guys, berbagi pendapatan iklan diterapkan di 180 wilayah. Jadi video kita ini akan disebarkan apabila tersebar nih, guys, ke negara yang 180 ini, kita berhak bagi hasil, guys, apabila nanti kita menyetujuinya. Dan Anda hanya berbagi pendapatan iklan di video ini. Ini tidak mempengaruhi halaman Anda atau kemampuan untuk monetisasi. Oke, guys, kita tekan lanjut ya, guys. Di sini Anda tetap bisa menggunakan musik favorit Anda. Gunakan musik berlisensi dengan bagi pendapatan. Nah, jadi begini, guys, yang terlihat di sini. Maksudnya di sini kita akan membuat video, guys. Jadi untuk menambah daya tarik, kita menambahkan musik tentunya, guys. Musik yang viral. Dan agar video kita ini lebih menarik lagi. Dan itu bisa berbagi hasil nanti dengan pemilik hak cipta musiknya, guys. Tapi walaupun begitu, guys, saya pernah juga upload video dengan musik yang lain, malah tidak dapat berbagi hasil, tidak ada notifikasinya, guys. Dan ujung-ujungnya musik di video yang saya upload senyap, guys, tidak ada suaranya, guys. Nah, seperti itu, guys, ada musik yang mau berbagi hasil, ada yang tidak, guys. Dan begitu pula sebaliknya, guys, kita pun berhak menyetujui bagi hasil atau kita hapus videonya, guys. Dan begitu, guys, karena video saya ini sangatlah berkesan, jadi saya tidak mau menghapusnya, guys. Sangat sayang sekali, guys, karena ini momen-momen penting bagi saya tentunya, guys. Jadi tujuan saya dulunya ngupload video ini untuk sekedar hiburan, guys, dan saya tidak ada bertujuan untuk monetisasi, dan saya pun belum tahu kalau profil Facebook ini bisa dimonetisasi, dan sekarang ada fitur monetisasinya, guys. Oke, guys, sekarang karena saya ingin berbagi juga, berbagi
penghasilan dengan pemilih hak cipta. Kita lanjutkan ya guys, apa yang ingin Anda lakukan? Oke guys, di sini kita bisa pilih, ada beberapa pilihan, terima bagi hasil, ajukan sengketa apabila memang musik kita sendiri, kita yang ciptakan, atau hapus video. Nah, tiga pilihan di sini guys. Karena saya ingin terima bagi hasil saja, maka saya akan tekan terima bagi hasil. Oke guys, kita lanjut guys, ikuti langkahnya guys, agar nanti tetap termonetisasi video-video kita yang ada di akun Facebook. Di sini Facebook memastikan lagi guys, langsung kita terima saja guys. Oke, Anda menerima pembaruan video, bagi hasil iklan akan tetap berlaku untuk video Anda. Oke guys, jadi intinya di sini guys, sering-seringlah lihat notifikasi akun Facebook kita guys, mana tahu ada notifikasi-notifikasi penting tentunya yang mau kita isi guys, jangan sampai terlewatkan guys. Itu bisa nanti monetisasi Facebook kita bisa dibatalkan guys. Oke guys, kita langsung menuju ke fitur monetisasi guys. Di sini akun saya sudah monetisasi fitur iklan reel dan iklan instream. Mari kita cek guys, apakah masih aman. Oke guys, kita klik iklan di reels. Nah, di sini saya masih dapat penghasilan guys, jadi aman-aman saja guys. Misal kita cepat respon apabila ada notifikasi yang penting. Oke guys, oh ya guys, bantu juga tekan tombol subscribe channel ini ya guys, dan bantu like videonya agar channel Hobi Menghayal channel lebih berkembang lagi ke depannya dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang seimbang tentunya. Salam hangat dari Hobi Menghayal channel, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.